Assalamualaikum, halo semuanya. Cara bikin mie yang enak ala saya ya teman-teman. Nah ini saya pakai Indomie, ini Indomie apa saja. Nah seperti ini kita rebus Indominya. Kita tambahkan bawang putih, cabai. Nah ini kita goreng baksonya. Kita tuangkan air secukupnya. Kita tambahkan sayuran sawi atau sayuran apa saja. Nah seperti ini kita tambahkan daun bawang. Ini bumbu Indominya kita masukkan juga ya teman-teman. Ini nanti kalau kurang asin bisa kita tambahkan garam sedikit. Kita tambahkan minyak wijen 1 sendok teh saja ya teman-teman. Nah ini kita tambahkan saus sambal, saus tomat. Ini saya kasih saus sori sedikit ya teman-teman. Kasih kecap sedikit juga ya teman-teman. Nah ini sudah matang. Terima kasih yang sudah nonton.